Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, balik lagi bersama gue Ekan Wahyun Jack Sky. Guys, jadi di video kali ini kita bakalan lanjutkan konten FIFA Mobile, teman-teman. Di sini gue sebagai pemula, ya kan, main FIFA 2022 Mobile, teman-teman. Dan di sini tuh sumpah ya, gue kalau ngelihat event-event FIFA, teman-teman, ini banyak banget. Ada tour tropis, tamasya musim panas, tour liga, latihan harian, mode tantangan, perjalanan icon. Belum lagi ini ada event rival divisi itu serangan versus satu lawan satu, mode manager, dan ada versus teman, teman-teman. Ya, di sini gue sebagai pemula ya, gue bakalan coba main gameplay, yaitu mainkan event perjalanan icon. Ini sebenarnya udah beberapa kali gue mainin dan ini sumpah sih seru banget. Ya, seru-seru untuk eventnya itu banyak banget. Konten-konten FIFA tuh event-eventnya banyak banget. Dan gua sama sekali belum rada paham event-eventnya mana aja nih yang harus dimainin. Terus juga, yaudahlah, seperti itu, namanya juga pemula, teman-teman. Dan di video kali ini gua bakalan coba mainin event yang perjalanan icon, teman-teman. Kira-kira seperti apa gameplay gua di FIFA, ya kan, karena baru juga main FIFA. Dan tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa, teman-teman, buat kalian semua yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya ya guys, karena untuk mengklik tombol subscribe tidak ada ruginya. Dan buat kalian semua yang lagi cari akun PES Mobile tentunya aman dan terpercaya, kalian bisa kunjungi ke Instagram @gamingpesmobile, teman-teman. Dan di situ juga kalian bisa top up koin yang pastinya 100% legal, aman dan terpercaya. Oke, ini adalah konten kedua, yaitu konten FIFA Mobile. Di sini kita bakalan mainkan laga, yaitu untuk eventnya perjalanan icon. Kita coba ya kan mainkan, teman-teman. Gua yang jarang banget main FIFA sekarang akhir-akhir ini tuh main FIFA terus, teman-teman, ya, karena mode event-eventnya itu banyak banget dan gua kayaknya harus lebih mengenal FIFA Mobile secara lebih dalam lagi, teman-teman, biar lebih paham aja sama event-event. Dan gameplaynya juga lumayan enak sih kalau misalkan kalian main terus, teman-teman. Oke, kita coba ya mainkan. Waktunya udah langsung ke 20 menit aja, teman-teman. Oke, kita coba serang perlahan ya. Kita coba umpan terobosan. Belakang, bam. Gak bisa. Masih gak bisa, cok. Oke, ya, untuk defense di sini gue akuin untuk FIFA itu susah banget. Karena beberapa kali defense gue itu kacau banget, cok. Gimana caranya buat defense FIFA biar lebih, apa ya, biar lebih enak aja, teman-teman. Dan ini kayaknya yang gua mainin itu eventnya event offline ya, lawannya komputer, teman-teman, bukan lawan orang. Kalau lawan orang kayaknya sinyalku atau jaringanku terlalu nge-lag deh. Oke, mantap ya percobaan yang pertama. Yes, skornya itu 2-0 padahal lawan belum ngejebolin satu pun gol. Tapi langsung skornya itu udah 2-0, teman-teman, ya, baru menit 33. Gua masih nggak terlalu paham sama event-event FIFA, makanya di sini kita coba mainkan aja terus event-event FIFA. Nanti juga lama-lama bakalan ngerti sama event-event FIFA-nya apa aja. Oke, jadi kata temanku yang kemarin main FIFA, teman-teman, itu kalau pakai analog yang bergerak usahakan jangan dilepas ya jempolnya, kayak gitu, teman-teman, sobat. Ya, biar apa ya, biar nggak ngebahagia salah-salah sih. Waktu itu ku pertama kali mainin FIFA Mobile ini tuh passingnya nggak jelas banget karena dari analognya juga itu bisa passing tanpa arah, teman-teman. Oke, kita coba di situ. Wih, umpan 1-2 dapat ke? Aduh, nggak dapat, cuy. Kok susah banget? Susah banget buat defense, susah banget buat nyerang. Ini ngerebutnya juga susah banget, jir. Pelanggaran dong. Enggak. Babak pertama, teman-teman, dan skornya 2-0, masa lawan belum ngejebolin, enggak aci, cok. Masa udah langsung 2-0. Wih. No. Kita rebut.
Oh, ini ada defense kedua, double pressing, teman-teman. Woi, jangan sampai jebolan, Cok. Aduh, jebol. Nice banget kiper gua. Oh, corner kick. Untung aja di save. 3-0 mamam banget, Cuk. Dapat sih harusnya. Eh, enggak dapat, Cuk. No. Woi, dapat. Kita coba serang. Kita coba langsung ke depan. Oke. Kaos kerebut. Nice, cakep. Cakep sih ini mah kalau nggak gol kebangetan, Cok. Pow. Satu gol pertama ya dari Werner. Nice banget ya. Yeah. Untuk pemain-pemainku sumpah ya, pemain-pemainnya jelek-jelek sih, pemain-pemain awal banget pas main FIFA 2022 Mobile, teman-teman belum dapat pemain lagi sih karena emang jarang banget main FIFA. Sekarang ku coba buat mainkan FIFA Mobile. Oke, dapat harusnya. Nice, terobos. Offside dong, offside, Cok. Sue. Aduh, peluang emas banget tadi padahal bisa menyamakan skor kedudukan. Oke, dapat. Nice. Ayo Robertson, aduh bolanya kekencengan, Cok. Oke. Dapat sih harusnya. Ini jujur ya, jujur banget buat defense gue susah banget di sini. Gaskun. Lebar di sana, terobos gaming. Dapat. Shot. Nice, kita bisa menyamakan skor kedudukan, gol kedua dari Timo Werner, teman-teman. Wih, cakep ya untuk umpan terobosannya di sini, GG gaming, teman-teman. Ya, walaupun lawannya komputer, gua udah seneng banget bisa nyamain skornya ya. Biasanya gua kalau main online itu kebantai-bantai, Cok. Dan mungkin untuk sebagai seorang pemula, kita mainin mode offline-nya dulu, teman-teman. Nanti kalau udah paham sedikit demi sedikit baru kita main online. Woi, terobosan dapat harusnya. Aduh, enggak dapat, Cok. Diserang balik. No. Cepet banget passing-nya, woi. Oh, dapat pemain gua dapat. Nice, pelanggaran dong. Pelanggaran enggak tuh, cocok. Oke, dapat. Wih. Aduh, gua langsung ke jebolan. Nah, ini baru jebol nih ya. Skornya udah 3. Aduh. Nice try banget gua main FIFA. Dapat ya, harusnya kita bisa samakan skor kedudukan atau coba buat comeback, semoga aja bisa. Untuk skill-skillnya di sini lumayan ya, bagus juga, teman-teman. Oke, dapat, ayo Fodan. Dapat. Ayo. Dapat. Awas offset Timo Werner. Dapat. Nice. Aduh, diset dong, Cok. Apakah bisa di sini? Enggak bisa, Cok. Waduh, diset dong. Ya, gua kalah nih. Oke. Oke. No. Gua kejebolan lagi. Mamam lu offside, mamam offside. Ini gua seri aja senang banget kalau seri. Kalau seri senang banget, teman-teman. Walaupun ini eventnya menurut kalian gampang banget, tapi ini ku kewalahan, Cok, lawan komputer pun. Dapat harusnya. Ayo bisa umpan lambung. Bom. Kita berhasil menyamakan skor kedudukan, teman-teman ya. Ini dia salah satu legenda, satu-satunya di FIFA. Satu-satunya legendaku, teman-teman. Legenda cuma ada satu, sedangkan temanku udah banyak banget punya legendanya. Oke, dapat harusnya bisa. Aduh, kelepas dong, Cok. Jangan sampai kejebolan, anjir. Aduh, golazo banget kalau jebolan. Nice. Waktunya jangan, ya abis guys, gak sempet comeback. Ya udahlah, nggak apa-apa, 3 sama untuk seorang pemula itu bagus ya. Ya, yang penting kita nggak kalah. Oh, ada pertambahan waktu extra time, teman-teman. Nice banget extra time. Oke, semoga aja kita masih ada peluang, teman-teman, buat comeback gaming. Semoga aja bisa. Nice.
Ayo bisa yuk, bisa yuk. Nah, dapat. Ayo umpan 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 situ. Woi 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 woi. Werner. Cakep. Shoot. Comeback, teman-teman. Woi. Ngeri 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 ngeri. Oke lah, mantap ya. Ada untung ada extra time, teman-teman. Coba kalau nggak ada, beh. Seri ternyata kita bisa nih. Ya bisa ya, jangan sampai kejebolan lagi, Cok. Wih, cakep. Dapat. Ayo. Langsung analognya jangan sampai terlepas. Kalau analog terlepas ketika bagi kayak gimana gitu. Wih, dapat coy ini mah. Aduh, kenapa nggak dibagi Timo? Padahal aku udah passing. Oke. Menit 104. Nice. Extra time kedua, apakah lanjut ke extra time kedua atau udah langsung menang? Oh, langsung kita lanjut ke extra time kedua, teman-teman. Ini eventnya susah sih, menurutku susah, teman-teman. Susah banget buat gue. Buat gue susah banget. Dapat. No, jangan sampai ke comeback, Jair. Nah. Buang, buang. Oke, dapat. Ayo Foden, Foden, Foden. Foden. Langsung. Oke, dapat. Tuh kan kalau analognya kelepas gitu tuh langsung nge-shoot atau bagi nggak jelas. Ini ku pakai analognya yang bergerak, kalau tetap kayak gak bisa gitu, teman-teman. Karena kalau main game bola udah kebiasaan tuh pakai analognya yang bergerak, guys. Dari zaman PES 2018 pun ku pakai analognya yang bergerak, dan FIFA pun pakai analognya sekarang yang bergerak. Ayo dapat ya. Jangan sampai ke comeback. Robos. Harusnya bisa. Cakep, cu. Ayo offset ya. Offset dong, cu. Padahal udah peluang emas banget. Ayo 1 menit lagi. Jangan sampai ke comeback-comeback gaming. Nice. Cakep. Cakep banget. Yuk dapat yuk. Oke. Lebar. Waktunya habis. Yes, kita menang. Kita berhasil memenangkan pertandingan mode offline ini, teman-teman. Ya, gue udah senang banget walaupun hasilnya itu ya menang tipis, guys. Dan gue senang banget sebagai seorang pemula mainin FIFA Mobile ini, teman-teman. Oke, menangi laganya sulit, kesulitan sulit. Berhasil kamu menang. Hei, anjay. Dapat hadiah apa nih? Biasanya tuh kalau abis main match itu dapat hadiah 200.000 koin FIFA. Wih, banyak juga ya. FIFA nggak nanggung-nanggung kalau kasih hadiah ke pemain-pemainnya. Oke, karena ini eventnya minimal tim overpowernya itu 80 dan tim overpowerku di bawah 80, ini nggak bisa buat mainin ini. Padahal dapat pemainnya itu siapa ini, cok? Dapat pemain dari Spanyol. Oke lah, mungkin videonya sekian dulu aja. Next kita bakalan mainkan lagi FIFA Mobile, teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton video sampai habis. Dan see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.